Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hulul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah, mari kita rasakan bahawa hadir kita pada malam ni walaupun secara maya ni adalah ihsan daripada Allah Ta'ala. Mari kita rasakan Allah Ta'ala telah mentakdirkan jasad kita ni untuk duduk dalam taman syurga yang Rasulullah panggil sebagai taman syurga. Mari kita rasakan kita dapat dengar ni secara rakaman sekalipun bukan atas kepandaian kita, alimnya kita, ada masanya kita, sihatnya kita, tetapi kita hadir dengar ini adalah ihsan daripada Allah. Dengan rahmatnya, dia mengizinkan kita untuk duduk dalam majlis yang baik. Bila dapat nikmat, bila kita faham perkataan itu adalah nikmat, mari kita tiru watak-watak orang-orang yang soleh. Apabila mereka dapat nikmat dan mereka merasakan nikmat yang besar itu adalah nikmat taat. Nikmat yang besar pada mereka bukanlah makan minum ke apa, tapi nikmat taat. Jadi mereka akan melahirkan satu rasa yang sangat indah yang juga menjadi tajuk kita untuk kita bincang-bincang pada malam ni, yang nama dia adalah syukur. Namanya adalah syukur. Jadi latih diri kita, mari kita latih diri kita untuk lahirkan rasa syukur ni. Mungkin dah biasa sebut Alhamdulillah, tapi mungkin pada hati perasaan ni tak kuat lagi. Jadi teruskan melatih pada lidah, teruskan melatih pada lidah dan jangan lupa membawa hati bersama-sama. Barulah dia akan memberi kesan pada jiwa kita. Kalau kita setakat sebut pada lidah aja, dia tidak seperti yang dikenaki. Kerana syukur ini adalah rasa hati. Syukur ini adalah rasa hati. Rasa hati kita untuk melahirkan rasa syukur kita pada Allah. Okey, syukur ni sedikitlah. Okey, kita bincang-bincang sedikit sampai isyak ni. Nak kena faham apa benda syukur ni, mula nak tahu dia punya definisi. Syukur ni dia ada dua definisi lah. Macam mana-mana kita belajar apa pun dia ada, akan ada dua takrif. Satu takrif dari segi bahasa. Bahasa ni maksudnya diterjemahkan lah. Terjemahkan bahasa ni kepada bahasa ni. Itu maknanya dikatakan dari segi bahasa. Syukur ni kalau dari segi bahasa dia disebut dalam kitab Ain Puji. Ain Puji. Dia kata gitu je. Ain Puji. Syukur ni adalah diri kepada puji. Diri kepada puji. Itu nama dia Ain Puji. Lepas tu dihuraikan dari segi istilah syarak. Istilah syarak, dari segi istilah ni maksudnya dia menghuraikan maksud terjemah tu. Memalingkan, ni nak kena faham betul-betul Lama ni kita nak jadi orang bersyukur ni, kita kena faham lah syukur ni apa. Memalingkan segala nikmat Allah. Dengan memalingkan maksudnya menggunakan. Kita guna perkataan mempergunakan. Menggunakan segala nikmat Allah pada jalan yang Allah suruh dan tidak menggunakan segala nikmat Allah pada jalan yang Allah larang. Itu bahasa mudah nak faham lah. Itu baru namakan syukur. Itu baru nama dia syukur. Maknanya kalau kita kata kita syukur, kita sihat. Kita gunakan nikmat Allah sihat ni untuk buat apa yang Allah suruh, jangan buat apa yang Allah larang. Itu maknanya kita telah syukur pada nikmat sihat. Itu mudah faham. Mempergunakan nikmat Allah di tempatnya.
Tempatnya apa? Tempat yang Allah suruh. Kalau sihat, pergi buat benda tak baik, maknanya tak syukur pada nikmat sihat. Tak syukur pada nikmat sihat. Itu Allah Ta'ala kata, kalau engkau syukur, aku tambah nikmat. Kalau engkau syukur, aku tambah nikmat. Kalau engkau kufur, Allah sebut satu je, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dia janji azab. Orang tak syukur ni dia janji azab. Dia janji azab. Jadi nikmat-nikmat yang Allah beri ni, tu yang dikatakan kita perlu melahirkan rasa syukur tu. Lepas tu kalau kita baca kitab Hikam, kita baca kitab Hikam, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari tu, dia kata apa? Apabila engkau memperolehi nikmat pada badanmu, apa-apalah nikmat, nikmat sihat ke, nikmat makan minum ke, nikmat hati yang bahagia ke, nikmat taat ke, nikmat boleh solat ke, nikmat boleh belajar agama ke, nikmat boleh faham agama ke, nikmat boleh amal agama ke, nikmat boleh ikhlas, oh tu lagi dahsyat tu. Tu besar nikmat tu. Tu Syekh Ibn Athaillah kata apa? Apabila engkau dapat nikmat daripada Allah pada badanmu, maknanya kita dapat ni lah, sihat ke apa benda ke, badan ni termasuklah guru kata hati kita boleh faham agama, ada kehendak yang tinggi nak belajar agama, maka ikatlah dia dengan kemas pada badanmu. Ikat dia, ikat, jangan bagi dia lari, maksud dia jangan bagi dia lari. Ikat dia, jangan bagi dia lari. Ikat dia, jangan bagi dia lari dengan satu tali yang kemas. Tali itu bernama syukur. Tali itu bernama syukur. Itu penting nak kena syukur. Supaya nikmat yang Allah beri ni, dia boleh kekal kat kita. Dia tak lari daripada kita. Tak ada tiba-tiba rasa malas nak pergi surau. Ada orang macam tu. Dulu saya pernah tanya, dan adalah kawan juga tanya masa belajar dulu kan. Satu soalan yang memang fenomena ni berlaku di mana-mana surau lah. Dulu ada tanya guru kan. Ustaz, kenapa semalam tarawih lalu 3 hari je penuh? Mana-mana lah. Seminggu je, 2 minggu je Tok Siak, abang-abang Siak kita ni bertukul lumur bentang sejadah kat luar. Minggu kedua hilang lah. Minggu kedua dia adalah juga, ramai lah juga, tapi tak sehebat malam 1, 2, 3. Tak sehebat malam-malam yang minggu-minggu pertama. Kadang-kadang Allah berlimpah-limpah. Sampai semain isyak 2 kali pun ada. Sebab surau tak muat. Saya pernah tengok semua ni lah kejadian ni semua. Tapi kenapa bila dah 5-6 hari mula surut? Dulu guru cakap satu je, dia kata apa? Orang yang datang yang surut tu, orang yang dah 5-6 hari ni dia tak dapat datang, selalunya bukan orang yang istiqamah datang surau. Dia hanya datang bulan puasa je. Habis tu kenapa bila 5-6 hari dia mula renggang? Dia datang selang-selang, pandai tak datang langsung, sampai masuk 3 minggu terus hilang. Kenapa? Dulu guru jawab apa tau? Tak syukur. Tak syukur kenapa? Dulu masa sebelum puasa dia tak datang. Dia kata dia sibuk. Dia kata dia sibuk. Dia tak datang. Dia kata dia sibuk. Tapi dengan rahmat Allah, dengan keberkatan Ramadan tu, Allah beri dia datang. Malam pertama dia datang, kedua ke datang, ketiga ke datang. Tapi dia tidak pernah melahirkan syukur. Kenapa? Dia tak rasa dia datang surau tu, bulan Ramadan tu adalah nikmat yang besar yang Allah beri. Dia tak syukur. Jadi Syekh Ibn Athaillah kata, kalau nikmat, kau dapat nikmat daripada Allah, kau tak syukur, dia akan lepas daripada badanmu. Itu yang dulu guru kata apa? Minggu kedua tak datang. Lepas tu membezakan kita ni, bila kita duduk dalam pengajian, membezakan kita dengan orang yang tidak duduk dalam pengajian, ialah kita beramal dengan syukur. Tu beza tu. Kita beramal dengan syukur. Kalau tak duduk dalam pengajian, kita merasa kita beramal ni adalah kewajipan yang kita buat, tetapi kita tertinggal satu lagi perkataan yang mengiringi dia, tu nama dia syukur. Sekarang ni AJK masjid, AJK surau kena syukur. Sebab apa? Orang lain tak boleh pergi masjid, orang lain tak boleh pergi surau. Dulu 40 orang. Ustaz Wali kata sekarang tinggal 5 je. Tapi 5 ni siapa? 5 ni AJK je. Memang dia buat peraturan gitu. Jadi adakah AJK ni kata syukur tak? Aku dapat pergi surau. Aku dapat melaksanakan fardu kifayah. Dapat pahala fardu kifayah.
orang yang sembahyang kat rumah tak dapat pahala fardu kifayah. Memang dia dapat pahala sembahyang tapi tak dapat fardu kifayah. Tetapi dia dapat fardu kifayah. Dia masih dipilih untuk mendapat fardu kifayah walaupun secara bergilir dengan ejekan lain. Ini satu nikmat yang besar. Lepas tu nak faham syukur ni, definisi dulu yang kena faham. Satu dia kata apa? Memalingkan, memaling ni bahasa kitab lama. Kalau kita kata mempergunakan, mempergunakan segala nikmat Allah pada jalan yang Allah suruh. Dulu saya pernah dengar guru masa ngaji kan, guru cakap senang je dia kata. Macam ni dia kata. Engkau ada selipar, dia kata, engkau rasakan selipar ni Allah beri. Tu cara kita nak tanggal syukur. Walaupun selipar je, very simple. Tapi kalau tak selipar kita jalan, teruk kaki kita, cedera kaki kita. Dan rasakan selipar ni, walaupun kita beli kedai murah lah, kita beli selipar ni RM2 lah kata. Tapi rasakan yang Allah beri. Satu kena buat begitu. Lepas tu gunakan selipar ni, betul. Jangan letak kat tengkuk. Kalau letak kat tengkuk tak syukur. Letak kat kaki. Letak kaki syukur. Kenapa? Menggunakan selipar ni pada cara yang betul. Dua, dia kata. Lepas tu bawa selipar ni, bawa selipar ni, pakai selipar ni, bawa dia ke tempat yang Allah suruh. Itu tiga. Dia kata nak faham syukur ni, tengok selipar boleh faham lah, dia kata. Bukan payah benar, dia kata. Cuma yang payah ni kita buat ke tak buat. Itu je lah, dia kata. Jadi latih macam tu, dia kata. Dulu guru ajar gitulah. Selipar ni hari-hari kita pakai. Kita keluar rumah kita pakai selipar, satu kita rasakan Allah beri nikmat selipar ni, Allah beri rezeki selipar ni, Allah yang beri. Kalau tak selipar ni teruk kita. Teruk kita. Kaki terpijak apa pun tak tahu, teruk kita. Tanda syukur apa? Bawa selipar ni tempat baik. Lepas tu kita biasa dengar perkataan dari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan Syadzili dia cakap apa? Dia kata apa? Beramallah di tempat yang tiada balasan. Dunia ni tak ada balasan. Kita pergi surau, tak ada orang bagi duit. Kita kena sumbang duit lagi ada kat surau. Maknanya dunia ni bukan tempat balasan. Beramallah di tempat yang tiada balasan supaya engkau bahagia di tempat yang tiada amalan. Akhirat lah maksudnya, tak ada amalan, bahagia. Kenapa? Beramal di tempat yang tiada balasan di seluruh dunia. Dan dia kata, janganlah engkau, jangan sampai Allah tidak melihatmu di tempat yang patut engkau berada. Tempat pengajian, dia tak ada. Tempat-tempat baik, dia tak ada. Dan jangan juga Allah melihat engkau di tempat yang kau tidak patut berada. Tempat lalai, dia ada. Tempat maksiat, dia datang. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili kata, janganlah sampai peringkat tu. Dia kalau buat syukur ni, saya akan ingatlah kata-kata guru. Dia ambil satu kisah yang saya selalu sebutlah, kalau kat Surah Medit saya sebut cerita ni. Satu kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata apa? Satu hari seorang lelaki bernama Abdullah Asy-Syarifi. Cerita ni saya dengar lama lah masa belajar dulu kan. Tapi sebab cerita ni menarik, tu saya tak boleh lupa daripada kepala. Seorang lelaki, nama lelaki tu pun saya boleh ingat ni, Abdullah Asy-Syarifi. Dia berjalan untuk berjumpa dengan Nabi Musa. Maka dalam perjalanan tu dia bertemulah dengan satu rumah. Dan terdengarlah dekat rumah tu ada seorang lelaki sedang menangis dengan tangisan yang kuat. Dia menangis dengan tangisan yang kuat. Jadi dia pun nampak lelaki tu, dia tanya lelaki tu, "Wahai tuan, apa yang kau lakukan ni sampai kau menangis dengan tangisan yang kuat?" Kelihatanlah lelaki itu berada di atas sejadah, mengangkat tangannya dan berkata apa, "Ya Allah, dosa aku banyak. Engkau nak campak kat mana? Campak neraka mana padaku? Dosa aku banyak. Engkau nak campak mana diri aku ni sebab dosa aku banyak?" Lepas tu lelaki ni bercerita, "Aku dulu banyak buat dosa, sekarang aku dah bertaubat pada Allah. Itunya aku menangis dengan tangisan yang kuat ni." Dia tanya dengan Abdullah ni, "Wahai Abdullah, engkau nak pergi mana?" "Aku nak berjumpa dengan Nabi Allah Musa." Abdullah Syarifi ni dia umat Nabi Allah Musa. Maka berkatalah lelaki ni, "Kau tanyalah dengan Nabi Allah Musa, neraka mana Allah nak baling aku nanti?
kerana aku ni lelaki yang banyak dosa. Dia kata nanti aku tanyakan. Soalan dia tanya, neraka mana aku nak kena masuk ni? Sebab dosa aku yang banyak ni. Lepas tu dia jalan lagi. Dia jalan lagi. Berkatalah dia jumpalah seorang lelaki lagi. Lelaki ni kalau kita kata sekarang ni macam timun. Dia tak ada dia tak ada tangan, dia tak ada kaki. Macam timun lah, timun ni kita ada. Dan sedang terbaring. Maka berkatalah Abdullah Asy-Syarifi, kesihannya aku lihat pada engkau. Kesian aku tengok kau ni. Allah jadi uji kau teruk, berat ujian kau ni. Tak tangan, tak ada kaki. Maka berkatalah lelaki ini, wahai Abdullah, ke mana engkau? Aku nak jumpa Nabi Allah Musa. Engkau tanyalah pada Nabi Allah Musa, syurga mana dia nak bagi aku? Kerana dia uji aku dengan tak tangan, tak ada kaki. Ini dua soalan yang beza. Satu, orang tu tanya, orang berdosa tadi tanya, neraka mana aku nak tercampak? Orang yang tak ada tangan, tak ada kaki kata, syurga mana aku nak dapat? Maka berkatalah Abdullah Asy-Syarifi, nanti aku tanya Nabi Allah Musa. Maka berjumpalah Nabi Allah Musa. Berjumpalah Abdullah Asy-Syarifi ni dengan Nabi Allah Musa dan menceritakanlah dia dua kejadian ni. Maka dalam kitab Yalumuddin tu kata, maka Nabi Allah Musa bertanya dengan Allah, maka Allah memberi jawapan. Apa jawapan dia? Orang yang tadi, yang mula-mula dijumpa tadi, yang menangis terisak-isak atas sejadah kerana menyesal atas dosa-dosanya, katakanlah padanya, Allah Ta'ala akan memberi dia syurga. Dan paling mengejutkan dalam kisah ni, orang yang tak ada tangan, tak ada kaki tadi, Nabi Allah Musa, Allah kata, Allah akan campak dia ke neraka. Maka berkatalah Abdullah bin Syarifi, Abdullah Syarifi kata, kenapa dia kena campak ke neraka? Sebab rupanya hidup dia ni, dia ni dihantar makanan ke mulut dia oleh semut. Dia kata gitu dalam kitab. Dihantar makanan oleh semut masuk mulut dia. Dan dia tidak pernah melahirkan walau satu rasa syukur pada Allah. Ni bahaya ni. Ni bahaya ni, tak syukur ni. Dia ada diuji teruk je tu. Masuk neraka. Na'udzubillah. 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 Kenapa? Punca kenapa? Punca dia sebab tak syukur. Ya Allah, rupanya berat. Betul lah dalam Quran kata kan. Kalau engkau syukur, aku tambah nikmat. Kalau engkau tak syukur, azabku sangat pedih. Rupanya tak syukur ini menantikan, menanti dia azab. Sebab tu, antara istidraj, guru-guru kata, antara penipuan amal ni, bila kita diberi, diberi, boleh beramal, tetapi tidak diberi rasa syukur. Ini satu penipuan ni. Yang paling takut lagi, dia rasa amal ni sebab aku, macam-macam lah. Aku pandai, aku baik, aku bagus, aku sihat, rumah aku dekat masjid, aku sebab aku, sebab semua tu keakuan. Lepas tu Syekh Ibn Athaillah kata, tanamlah sifat keakuan ini di bumi yang paling dalam. Supaya apa? Tak muncul. Kita kalau dengar perkataan Tok Kenali kan, Tok Kenali, ulama' yang kita kenal lah Tok Kenali, orang semua kenal Tok Kenali. Dia kata, selagi engkau berkata aku, engkau belum kenal Tuhanmu, dia kata. Maksudnya selagi engkau kata amal ni aku yang buat, aku ni, aku boleh buat gini, aku, engkau belum kenal Tuhanmu. Lepas tu ulama-ulama sebut antara ciri amal soleh itu, apabila dia merasakan amal yang dia lakukan adalah kurnia daripada Tuhannya, dia pilih nak buat baik dan Allah izinkan dia untuk dia boleh buat baik. Ni nak kena latih lah, ni nak kena latih. Nak kena latih benda ni selalu. Kalau tak latih nanti, sebab tu macam dulu kan, macam bulan Ramadan ke apa kan, kita diajar begitu kan. Kan guru-guru ajar. Guru-guru ajar kita. Dia ajar apa? Lepas buka puasa, dia ajar kita doa apa? Satu, syukur ya Allah, engkau beri aku izin untuk aku melaksanakan rukun Islam ni lah, puasa. Dua, nak kena kata apa? Ya Allah, maafkan aku pada kejahatan yang aku buat masa aku puasa tadi. Tiga, nak kata apa? Ya Allah, engkau izinkanlah aku puasa besok. Empat, nak kata apa? Jadikanlah puasa aku pada hari-hari yang berdatang ini adalah puasa-puasa yang terbaik. Itu antara doanya disuruh baca bila buka puasa lah. Supaya tertutup segala pintu-pintu
rasa kita hebat, rasa kita baik, rasa kita ni alim, rasa kita wali, pelik juga kadang-kadang dia rasa gitu kan. Tutup. Syaitan memang dia bisik-bisik benda-benda tak baik ini. Jadi yang menutup pintu tidak baik pada amal ni, yang menutup pintu yang boleh memakan rosaknya amal ni, sebetulnya perosak memakan tanaman. Salah satu pintu dia, ulama-ulama sebut adalah mesti berlatih diri mendatangkan rasa syukur. Supaya segalanya itu Allah di hati. Kita keluar rumah pun, kita balik rumah, kita syukur. Kita diajar bangun pagi tadi pun, kita syukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Diajar untuk syukur. Puji Allah. Puji Allah. Sebab tu tadi, definisi syukur tu, syukur itu, dia punya definisi dari segi bahasa ialah ain pujian. Ain pada puji. Diri pada puji. Dia adalah diri pada puji. Itu dari segi bahasa. Maknanya bila kita bangun pagi, kita diajar oleh Rasulullah baca doa tu lah. Alhamdulillahillazi ahyana. Satu, untuk menzahirkan, memberitahu diri kita, Allah yang hidupkan aku. Allah yang hidupkan aku. Bukan sebab aku muda lagi aku sihat. Tak. Bukan sebab aku makan ubat aku sihat. Aku boleh hidup lagi. Tak. Siapa yang hidupkan? Allah yang hidupkan aku. Tapi kita usaha untuk bagi sihat. Tapi yang bagi sihat Allah. Kita usaha nak, jangan mendaratkan diri kita. Tapi yang bagi sihat Allah. Lepas tu dia diajar. Diajar. Ada soalan ke? Nanti ustaz baca kamu tak apa. Saya tak nampak waktu tiga. Apa tadi? Belajar untuk puji. Kenapa belajar untuk puji? Syukur itu adalah ain kepada pujian. Ain ni diri, zat kepada pujian. Jadi bangun pagi dah dilatih. Puji Allah. Puji Allah ni apa? Puji ni adalah syukur itu ain puji. Puji Allah. Puji Allah apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, setelah mematikan kami. Diberitahu dari doa tu. Diberitahu. Tadi kita tidur tadi, yang ulama kata ada satu kematian yang kecil. Siapa yang membangkitkan kita di kematian yang kecil? Itulah Allah. Hebatnya Allah ni, dikejutkan kita, tak rasa ada suara panggil. Tak rasa. Katil tu rasa gegar. Tak rasa. Tak rasa orang goncang badan. Tiba buka, betul. Dan kadang-kadang kita buka mata itu pada waktu yang kita pernah niat malam tadi, kita niatkan, aku nak bangun kumpat. Kita buka mata kumpat. Allah hebatnya. Hebatnya apa? Bukan hebatnya diri. Hebatnya Allah. Lepas tu beritahu. Wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Wa ilaihi nusyur. Pada engkau lah nanti aku kembali. Pada engkau lah nanti, wahai Tuhan, aku rujuk. Lepas syukur, sedarkan rasa diri. Lepas syukur tadi, puji Allah, sebab syukur itu adalah ain puji. Puji Allah. Lepas tu rasakan Allah yang hidupkan aku. Setelah tadi Allah yang tidurkan aku, matinya kecil. Lepas tu beritahu diri sendiri, wa ilaihi nusyur, pada Allah lah aku akan kembali. Lepas tu nak buat apa, buatlah. Nak pergi pasar ke, nak pergi mana ke, nak pergi kerja ke, nak pergi belajar ke, nak pergi mengajar ke, nak pergi apa buat. Tapi mesti berpegang pada prinsip, aku akan kembali kepada Allah. Aku akan dirujukkan balik kepada Allah. Untuk apa? Untuk dilihat adakah ahsanu amala. Pagi-pagi dah ada tarbiyah untuk diri. Kalau kita faham doanya kita baca. Sama baca lepas makan kan, disuruh kita puji Allah. Suruh baca doa lepas makan. Kalau kita faham perjalanan ni, sepatutnya syukur itu dia tidak boleh lepas daripada apa yang kita lalui sehari-hari. Patutnya dia jadi darah daging kita. Patutnya dia jadi darah daging kita. Itu dia syukur tadi. Okey. Ustaz Wali kata ada soalan ya, Ustaz? Tak ada, Pak. Tak apa, nak tanya online pun boleh. Tanya online pun boleh. Tanya online. Kita insyaAllah kalau sempat kita jawab nanti. Okey. Perintah syukur.
Kita baca sikit. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu beribadat kepadanya. Tu semua antara perintah-perintah. Perintah-perintah. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah, oleh itu ingatlah kamu kepadaku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur. Sebab tu antara doa yang kita diajar oleh guru-guru kita, ya Allah, kalau engkau beri aku ujian, engkau berilah aku sabar. Kalau engkau beri aku nikmat, engkau berilah aku syukur. Kenapa? Bila syukur, Allah tambah nikmat. Itu adalah arahan Allah, suruh syukur. Jadi kita, bila kita syukur ni, kita dapat dapat buat benda yang Allah suruh. Itu yang bagus tu. Sebab apa? Allah dah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasyakur. Surah As-Saba ni ayat 13. Dan sememangnya qalil. Qalil ni maksud sedikit. Sedikit sekali antara hamba-hambaku yang bersyukur. Allah dah sebut dalam Quran, sikit je orang syukur ni. Orang yang boleh dapat syukur ni sikit. Orang dapat syukur, orang boleh buat rasa datangkan syukur sikit. Allah sebut dalam Quran, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Berlaku di mana Sayyidina Umar melihat seorang pemuda yang bertawaf. Kemudian dia mengangkat tangan di depan Kaabah berdoa lepas tawaf. Dan dia mengangkat tangan doa dalam keadaan yang terlalu lama. Lama dia doa. Maka Umar Al-Khattab jadi kagum dengan anak muda ni. Lama dia doa depan Kaabah. Maka Umar Al-Khattab menghampiri dia, bertanya, wahai anak muda, aku melihat engkau berdoa begitu lama di depan Kaabah setelah engkau melakukan tawaf. Apa yang kau pohonkan daripada Allah? Sayyidina Umar Al-Khattab ditanya. Amirul Mukminin ni tanya. Dia punya anak buah. Apa yang kau doakan? Apa yang kau pohonkan? Maka berkatalah anak muda ni, wahai Amirul Mukminin, aku hanya memohon satu perkara. Aku memohon supaya dimasukkan dalam golongan yang sedikit. Apa golongan sedikit? Wa qalilum min ibadi yasyakur. Golongan sedikit apa? Orang yang syukur ni pada Allah ni sikit je golongan dia. Maka dia nak dimasukkan dalam golongan sedikit. Apa tu? Golongan orang-orang yang bersyukur pada Allah. Golongan orang-orang bersyukur pada Allah. Okey, sedikit kita baca. Kelebihan syukur. Tadi kita dah kata dah. Syukur ni apa, bagaimana, beberapa kisah. Pertama, syukur dia kata apa? Menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ni kita biasalah baca dengar surah ni, ayat ni. Sesungguhnya jika kamu syukur, aku tambah nikmat. Tambah nikmat. Nak dapat nikmat ni syukur. Dapat nikmat syukur. Dapat belajar, datang dengar kuliah, syukur. Dapat faham, lagi syukur. Dapat amal, lagi syukur. Terasa amal ni kita buat semata-mata kerana Allah, ikhlas, lagi syukur. Jadi penambah pada nikmat ini adalah syukur. Penambah nikmat. Dapat nikmat lagi banyak, dapat nikmat lagi lain. Syukur. Dapat datang surau, jangan lupa syukur. Jangan lupa syukur. Kalau datang surau aja tak syukur, maknanya dapat amal tapi tak dapat nak tambah. Nanti lain kali datang rasa lagi nak datang. Ada rasa lagi, rasa rugi tak datang. Dapat zikir, syukur. Jarang baca Quran. Sekali hari itu baca Quran dua muka. Tak pernah satu hari baca dua muka. Selalunya dua minggu baca satu muka. Syukur pada Allah. Dulu guru kata apa kan, masa kita mengaji dulu kan, guru kata, kalau engkau ni teruk sangatlah nak baca Quran, malas sangat, habis satu ayat engkau kata alhamdulillah. Habis satu ayat engkau kata alhamdulillah. Kata apa? Kata dan rasakan
syukur ya Allah engkau bagi aku baca Quran. Sampai peringkat tu guru teruk buat dia. Ni teruk punya malas baca Quran dekatnya. Sampai guru ajar peringkat tu. Lepas tu tutup Quran, syukur dulu. Jangan lupa doa. Doa apa? Mula syukur dulu. Syukur. Kalau tak tahu bahasa Arab, dia kata cakap bahasa Melayu. Syukur ya Allah engkau izinkan aku baca kitabmu, mukjizat rasulmu. Cakap begitu. Nanti Allah akan tambah lagi nikmat. Nikmat apa? Boleh baca lagi lain kali. Dah lama boleh dulu kalau khatam setahun sekali. Mungkin 6 bulan boleh khatam ke, 3 bulan boleh khatam ke. Ada penambahan, ada peningkatan kepada taat, pada amal ibadat. Kenapa? Allah tambah nikmat. Kenapa? Kita dapat merasakan baca Quran ni sebenarnya nikmat. Sebenarnya, cuma kita tak tahu, kita tak faham. Kita ingat benda biasa, ini bukan benda biasa. Ini nikmat Allah. Nikmat Allah ni apa? Nikmat dapat taat ni nikmat Allah. Bukan semua orang boleh baca Quran. Kalau baca Quran ni senang, ramai orang baca Quran. Jadi nak tambah dia kenapa? Nak tambah dia macam mana? Nak tambah dia kita buat apa? Kita syukur. Itu kunci nak tambah nikmat. Syukur. Lagi satu, dalam kitab kata apa? Syukur menghalang dan menolak siksa. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Surah An-Nisa ayat 147. Apa guna Allah menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur serta beriman? Allah janji Allah tak siksa. Engkau beriman, engkau syukur. Engkau beriman, engkau syukur. Latih dulu pada lidah. Latih dulu pada lidah. Orang tanya apa khabar? Yang terbaik jangan jawab khabar baik. Yang terbaik jawab alhamdulillah. Maknanya sakit ke, batuk ke, sihat ke, puji Allah dulu. Bila sakit Allah apa dosa. Bila sihat boleh taat pula. Boleh dengar kuliah, boleh catat nota, boleh buat kebajikan, boleh buat dakwah, boleh ziarah mak, boleh gitu, boleh gini, boleh buat berkhidmat pada masyarakat, boleh kerja tanggung keluarga. Alhamdulillah. Lepas tu jawapan yang paling baik kita kata alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Orang WhatsApp kita apa khabar? Alhamdulillah. Tu jawapan yang paling baiklah. Sebut puji Allah. Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana dalam Quran kata, Allah akan tidak akan menyiksa orang beriman dan orang bersyukur. Yang disebut itu dengan rahmat Allah, kita, nama kita ada dalam golongan ni. Satu benda ni nak kena latih. Satu nak faham ilmu dia, satu tahu kelebihan dia, lepas tu latih. Latih lama. Okey nanti. Nombor tiga, apa kelebihan syukur ni? Dia kata dalam kitab, pahalanya besar. Wasaya jilillah husyakirin. Dan sebaliknya Allah akan memberi balasan pahala yang besar untuk orang yang bersyukur akan nikmat Islam itu. Nikmat Islam yang tak ada bandingannya itu. Itu pengarah kita ditambah tu. Ni surah apa? Ali Imran ayat 144. Rasulullah juga bersabda, At-ta'imu syakiru bimanzilati shaimi shabir. Orang yang makan yang bersyukur, orang yang makan dengan syukur, maknanya sama kedudukan dia dengan orang yang puasa dengan sabar. Orang puasa sabar, dia punya kedudukan dia sama juga dengan orang makan, dan dia ada menyertakan rasa syukur. Lepas tu kita tengoklah orang mengajar, orang ceramah, orang tulis surat, dia akan memulakan dengan memuji Allah. Kenapa? Untuk kita latih diri kita merasakan gitu. Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban menyebut dalam sahihnya bahawa Rasulullah pernah menangis dalam solat tahajud. Rasulullah ni dia pernah tahajud dalam keadaan dia menangis. Maka bertanyalah isteri dia Aisyah, apakah yang menyebabkan tuan menangis wahai Rasulullah? Sesungguhnya bukankah Allah telah mengampunkan kesalahan kamu apa yang terdahulu dan apa yang akan datang? Maka menjawab Rasulullah, apakah aku tidak mahu menjadi hamba yang banyak syukur? Patutnya jadi hamba yang banyak syukur. Hamba yang banyak syukur. Faham balik tadi ni, maksud syukur apa? Gunakan nikmat Allah pada yang Allah suruh.
Rasulullah ni gunakan nikmat dia, sihat dia, dia taat. Ha, dia dapat taat pada Allah. Sampai dikatakan bengkak-bengkak kaki. Lepas tu kalau orang tanya macam mana nak tahajud macam Nabi, jawapan dia yang ustaz-ustaz bagi dulu itulah. Apa dia? Ah, bengkak-bengkak kaki. Ah, kalau tak bengkak kaki bukan macam Nabi lagi lah. Ah, buatlah apa yang kita dapat. Buatlah apa yang kita mampu. Itu antara kelebihan-kelebihan yang disebut dalam kitab. Itulah lebihnya bila kita bersyukur. Ah, okey. Lagi satu subtopik, apa dia? Bagaimana nak menghasilkan syukur? Tadi dah tahu kelebihan, tadi dah tahu itu perintah Allah, tadi dah faham apa dia definisi. Satu dia kata, pertama, hendaklah engkau mempunyai ilmu pengetahuan. Satu cara nak dapat syukur, dia kena ada ilmu. Apa ilmu ni? Dia kata, engkau hendaklah merasa bahawa segala nikmat itu datang daripada Allah, bukan selain daripadanya. Apa saja nikmat mesti rasakan. Apa Allah bagi. Latih begitu. Orang bagi duit 100. Kita bercakap dengan orang, ni anak bagi 100. Lepas tu kata, Allah bagi aku 100. Kita kena kata gitu. Kita kena ajar diri kita. Nampakkan hati kita. Rasakan hati kita. Yang beri itu Allah. Baru boleh datang nanti syukur. Sihat. Pagi ini sihat. Allah beri sihat. Kena cakap gitu. Allah beri sihat. Allah beri. Memang betul Allah yang beri. Allah beri sihat. Malam tidur, boleh tidur. Allah beri tidur. Boleh makan, selera makan lagi. Allah beri selera makan lagi. Boleh pergi surau. Allah beri izin untuk pergi surau. Apa saja kebaikan, walaupun setitik kebaikan, dia mempunyai keizinan Allah yang menggunung tinggi. Tanpa Allah izin, kita tak boleh buat. Lepas tu dia kata untuk engkau menghasilkan rasa syukur, yang pertama hendaklah engkau mempunyai ilmu pengetahuan. Apa? Engkau tahu, satu. Engkau rasa, satu. Segala ni adalah daripada Allah. Barulah hati kita tidak berpisah dengan Allah. Rasakanlah. Kita nampak awan bergerak. Tadi nak hujan petang, nak hujan lebat. Sini hujan ya? Ini hujan ya? Rumah tadi hujan lebat. Nampak awam bergerak. Alhamdulillah cakap, ya Allah, dah berapa hari tak hujan, panas. Alhamdulillah hujan nak turun. Lepas tu nampak awam bergerak, ya Allah, engkau yang menggerakkan awan. Bukan angin. Engkau yang gerakkan awan. Sebab dia, engkau hantar angin gerakkan. Hujan, ya Allah, jadikanlah hujan di manfaat. Apa pun hati dia, dia tak terkait dengan benda lain, dia tak nampak benda lain, jadi nampak adalah Allah. Baru dia rasa Allah beri. Baru dia rasa Allah beri. Lepas tu kita nak kena latih. Moga-moga Allah izinkan kita latih anak-anak kita daripada kecil. Kita kena cakap macam ni. Allah beri kita makan hari ni. Syukurlah. Allah beri kita duit. Baba boleh bagi duit belanja sekolah. Syukurlah pada Allah. Kita buat latihan tubi pada dia waktu dia kecil. Moga-moga dengan itu masuk dalam hati dia. Masuk dalam hati dia mudah-mudahan dengan rahmat Allah. Dia besar. Dia menjadi satu hamba. Golongan yang sedikit, hamba yang banyak bersyukur. Sampai rumah, syukur. Urusan selesai, syukur. Dapat baca Quran, syukur. Dapat rasa nikmat ni daripada Allah. Maka dengan pengetahuan itu, akan melahirkan rasa syukur. Nikmat apa? Dalam kitab kata nikmat ini terbagi dua. Satu dikatakan nikmat dunia. Seperti apa? Kesihatan, dia kata, harta, nikmat anggota, panca indera, itu dikatakan nikmat dunia. Dua, dikatakan nikmat apa yang kena syukur ni? Nikmat agama. Apa nikmat agama? Ada ilmu, ada amal, kenal pada Allah. Ada ruang belajar tauhid, kenal pada Allah. Allah memperkenalkan diri dia melalui guru-guru kita, ulama kita yang menyusun modul-modul tauhid, menyebabkan kita kenal pada Allah. Itu nikmat tu. Itu sangat nikmat yang sangat besar. Lepas tu guru kata dulu apa kan? Dalam hadis Rasulullah kata apa? Nikmat di syurga yang paling besar bukan nikmat pakaian, bukan nikmat kenderaan, bukan nikmat makanan, dan nikmat yang kita semua tahu. Apa dia? Dikatakan nikmat dapat melihat zat Allah.
Ada orang boleh lihat sebulan sekali, ada orang lihat seminggu sekali, ada orang lihat hari-hari, bergantung kepada martabat syurga yang dia masuk. Dan guru kata apa? Itu hadis. Dan kalam guru, guru kata apa? Nikmat atas dunia yang paling besar ialah dapat kenal Allah. Ha. Dapat kenal Allah. Jadi nak kenal ni perlu belajar lah. Duduk belajar. Duduk belajar. Kau tak belajar mana nak kenal? Betul lah. Dapat kenal Allah. Ha. Dapat kenal Allah. Tu hadis tu awaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama mengenal Allah. Dan guru kami dulu masa belajar tauhid ditambah. Seawal-awal agama mengenal Allah. Seakhir-akhir agama merasai Allah dalam kehidupan. Ditambah kalam lah, ditambah perkataan. Maknanya bila kita dah kenal Allah, kita akan rasa Allah dalam kehidupan. Kita akan rasa macam seolah-olah tak boleh berpisah, tak lupa. Tengok awan, ingat dia. Tengok orang berjalan, Allah hidupkan ni. Dapat berita kematian, Allah yang matikan. Seolah-olah hati dia tidak berpisah dengan Allah. Itu dikatakan apa? Bila dah seawal agama ingat Allah, lawal agama kenal Allah, bila dah kenal, nanti datang rasa. Jadi akhir daripada faedah daripada kenal Allah tu, dia rasa. Dia rasa apa? Dia tak berpisah. Apa pun, first Allah. Rasa ni nak kena latih. Rasa ni nak kena latih. Baru datang rasa syukur. Rupanya itu formula dia. Datang rasa syukur. Lagi nikmat apa? Nikmat akhirat. Apa dia? Bila Allah berikan pahala, kurniaan yang banyak. Atas amal-amal soleh kita. Jadi tiga nikmat. Satu nikmat dunia. Satu nikmat agama. Satu dikatakan nikmat akhirat. Itulah dikatakan nikmat dan syukur. Jadi pertama tadi dikatakan ada kena ada pengetahuan. Saya ni terang ringkas ni. Ada kena ada pengetahuan. Nombor dua apa? Dia kata mestilah ada sikap yang betul. Tadi pengetahuan, sikap yang betul. Apa dia? Membesarkan Allah yang memberi nikmat. Maknanya mengutamakan apa arahan Allah. Membesarkan Allah yang memberi nikmat. Mesti membesarkan dia. Besarkan macam mana? Puji dia. Tadi rasa Allah beri, lepas tu besarkan dia. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ya Allah, Engkau beri aku makan ni lagi. Kita tak pernah cakap begitu rasanya lah. Kalau kita tak pernah cakap, kita maknanya kita biarkan diri kita, tak latih diri kita untuk jadi orang bersyukur. Kita tak pernah nak bawa diri kita. Kita tahu kita pergi kerja, balik kerja, kita semayang, kita pergi surau, kita balik, gitu, dan gitu dah habis gitu je. Tak ada latihan langsung dah dekat diri pada Allah. Punca je apa kadang? Punca tak belajar. Bila tak belajar, tak faham SOP nak jadi orang bersyukur macam mana. Tak ada belajar. Kenapa tak belajar? Itu masing-masing ada alasan masing-masing yang kadang dia yang buat alasan tu. Dia bina tembok sibuk pada diri dia. Dia sibuk-sibuk, dia kepung diri dia dengan tembok sibuk, dia duduk pada tembok sibuk tu. Kenapa tak belajar agama? Sibuk lah. Ini alasan yang sangat menakutkan. Dan tembok itu kukuh makin hari demi hari. Menyebabkan apa? Tapi mati tak kenal agama. Tapi mati, orang tanya syukur apa? Syukur lah. Alhamdulillah. Itu je dia faham. Tak ada belajar . Syukur ini dia punya definisi dia dari segi bahasa je lah. Ain puji. Tadi cakap tadi lah awal tadi. Diri puji. Ain. Ain ni diri puji. Dari segi istilah, memalingkan, mempergunakan segala nikmat Allah pada jalan yang Allah suruh dan menahan nikmat itu, jangan gunakan pada apa yang Allah larang. Maknanya kalau telinga, jangan dengar benda larang. Itu maknanya syukur pada telinga. Sihat, jangan buat benda tak baik. Maknanya tak syukur pada sihat. Itu semudah tu je nak faham syukur tu. Lepas tu apa kelebihan-kelebihan tu yang tadi kita baca beberapa kelebihan tu supaya kita dapat motivasi. Cerita yang kita dengar tadi cerita yang kita dengar tadi bagaimana Allah Syarifi ni bertanya dengan Nabi Allah Musa nak apa jawapan Allah, itu semua tu memberi kita motivasi untuk apa? Untuk rasa betul-betul syukur. Lepas tu belajar cara dapat syukur. Pertama apa tadi? Ilmu. Kedua tadi sikap. Ketiga dia kata apa? Amal. Hendaklah dipergunakan segala nikmat itu kepada perkara yang disuruh dan tidak menggunakannya pada perkara yang dilarang. Dalam kitab Penawar Hati kata apa? Seperti dia menggunakan mata untuk melihat Al-Quran. Dia menggunakan mata untuk melihat jalan ke masjid. Dia menggunakan mata untuk melihat jalan kepada menuntut ilmu.
Ha, kalau kita Arab dulu, dulu guru baca dia kata apa? Ha, mata ni gunalah tengok isteri, tengok yang mahram dapat pahala, tengok orang soleh, tengok guru-guru muka dia pun dia dapat pahala, tengok Quran, tengok kitab. Ha, lepas tu syukur pula nikmat lidah. Apa dia? Baca kitab, baca Quran, bercakap benda baik. Jadi berbalik pada asas tadi, basic tadi, syukur itu engkau menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suruh dan tidak menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah larang. Itu raihan nasi dulu kan. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Itu orang kata dengan nasi. Jangan dengan lagu Korea. Pergi dengan nasyid. Kita dah tua-tua ni, Ji, tak ada lagi dalam Korea. Dengan nasyid lah. Ada matan-matan fardu'ain. Ada matan-matan fardu'ain. Okey. Cukup kot. Ustaz Wali cukup lah. Dah isyak lah ni. Memang PKP ni pun dia punya aturan dia gitulah. Bila isyak ni kita berhenti, kita solat. Gitu. Okey. Moga-moga ilmu yang sedikit ni, yang saya cuba... Sebenarnya kalau nak urai ni panjang. Mungkin 3 jam, 4 jam baru habis lah. Tapi kita dapatkan dia punya parti dulu. Dari situ nanti kita boleh bergerak untuk membawa diri kita ni pada orang yang bersyukur. Itu yang penting. Kita boleh gerak. Kita boleh move on. Jangan tengah-tengah lagi lah. Nak menghasilkan tu macam kita kata-kata, kita latih lah, latih. Latih. Bangun pagi, syukur pada Allah. Keluar tandas, syukur pada Allah. Boleh buang air besar, boleh buang air kecil. Dah pakai baju, syukur pada Allah. Allah bagi pakaian. Dah minum pagi, syukur pada Allah. Biarlah hati kita, lidah kita bergelumang dengan syukur. Supaya Allah lihat kita ni golongannya sedikit. Yang disebut dalam Quran tadi apa? Golongan sedikit. Allah dah kata, sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Biar kita masuk grup ni. Biar kita masuk grup ni. Guru apa? Guru orang bersyukur. Moga-moga Allah rahmati kehidupan kita. Allah rahmati kehidupan kita di dunia dan rahmati juga kita waktu nak menemui kematian. Dia rahmat kita, dia sayang kita, dia kasih kita waktu kita alam barzah. Dia kasih kita lagi waktu kita dibangkitkan pada padang mahsyar. Moga-moga gitulah. Jadi bila kita belajar satu ilmu, ini dikatakan sifat mahmudah. Dalam tasawuf dikatakan fardu'ain mesti belajar. Jadi kita belajar ni secara ringkas ini sebenarnya. Kalau buka kitab dia lebih detail. Tapi tak apalah. Datangkan rasa, ya Allah, engkau tolong aku untuk amal apa yang aku tahu. Datangkan rasa gitulah. Tolong aku, ya Allah, agar aku dapat jadi baik. Okey. Cukup malam ni. Moga-moga nanti satu masa nanti Allah izinkan kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi barakallahu. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Surah Mursin dan kawan-kawan yang sama merakam. Moga Allah merahmati kita. Wa bi wallahu alam. Apa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.